Halo teman-teman, sudah lama kita nggak bikin video ya. Oke, di kesempatan ini saya mau mereview oximeter yang kemarin saya beli. Seperti ini untuk bentuknya ya, gambarnya seperti ini lebih jelasnya. Oke, nah oximeter ini saya beli dengan harga murah ya, hanya 50.000 saja. Awalnya saya nggak niat beli, tapi waktu itu saya melihat banyak yang beli dan kayaknya harganya murah. Lalu saya langsung beli aja gitu. Nah, untuk oximeter yang saya beli ini, itu saya merasa ada yang aneh karena ketika digunakan untuk mengukur siapapun itu ya, orangnya itu pasti angka yang di atas saturasi oksigennya itu selalu 98, angka yang pertama kali muncul. Coba ya, saya klik. Ya, seperti ini ya tampilannya. Dia selalu di awalnya itu 98. Belum pernah 99 ya, ini malah naik ke 99. Biasanya di awalnya selalu 98, setelah itu bisa 97 gitu. Tapi intinya angka yang pertama kali muncul itu selalu 98. Orangnya mau siapa saja yang mau nyoba selalu angkanya 98. Saya coba ke anak saya. Ayo, Nak. Ya, sebentar. Masuk. Nak saya umurnya 8 tahun ya. Nanti angka yang muncul pertama pasti 98. Nah, seperti ini ya. Jadi saturasi oksigennya itu selalu 98 di angka yang pertama muncul. Nah, kurang tahu ini menurut teman-teman asli atau bukan, tapi kalau saya sendiri merasa ragu ya, ragunya karena kenapa angka yang pertama muncul itu selalu 98 seperti itu. Silahkan nanti chat di kolom komentar ya teman-teman, kalau ada yang tahu ini asli apa enggak. Ya intinya mungkin kalau kita mau beli oximeter itu saran saya mungkin lebih mantapnya beli yang harganya enggak yang murah-murah banget, yang lebih meyakinkan. Dan kita sudah mereview sebelumnya. Kalau saya kemarin kan karena apa ya, karena seketika ya belinya, maksudnya nggak niat awalnya, tapi karena kebetulan pas beli sesuatu di toko itu banyak yang beli oximeter dan harganya sepertinya murah karena hanya 50.000. Lalu saya beli, dan setelah saya belikan baterai dan saya coba, itu kok 98 terus gitu. Jadi di sini saya meragukan hasil dari cek alat ini. Monggo teman-teman kalau ada yang tahu apakah ini asli atau palsu, bisa mengisi kolom komentar ya. Terima kasih.